الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين في جمعة dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit di kalangan kaum muslimin bahkan bisa jadi juga menimpa kepada para dai atau pembaliknya. Ya, sebagian mereka membicarakan tentang akhir zaman dan juga tentang fitnah serta tanda-tanda dari akhir zaman atau hari kiamat itu sendiri. Tetapi pembicaraan tersebut yang sebenarnya itu baik-baik saja, itu sebagainya mengarah pada sebuah kesimpulan bahwa kekufuran itu semakin mencengkeram kehidupan manusia, sedangkan kaum muslimin semakin terpuruk. Kezaliman merajalela, kebenaran terkalahkan, pelaku kemungkaran menguasai semua bidang kehidupan, sedangkan kebenaran terhinakan, lemah lunglai seolah tidak berdaya. Maka kemudian maknanya adalah seolah, sekali lagi, seolah tidak ada harapan untuk hadirnya perubahan, tidak ada harapan untuk hadirnya perbaikan, dan kita bahkan sedang berpindah dari keburukan kepada yang lebih buruk lagi, dari kehidupan yang lebih buruk kepada yang sangat buruk. Tidak terlalu suatu masa kecuali sesudah itu semakin parah adanya hingga tiba hari kiamat. Ada sebagian kita mungkin yang punya kesimpulan demikian, punya pemikiran demikian. Masa musim ini tidak cepat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar perasaan seperti ini, pemikiran seperti ini, perenungan seperti ini? Yang jelas ini merupakan salah satu dari kekeliruan yang sangat fatal apabila itu ada pada diri kita. Dan bisa jadi ini terjadi karena tidak utuhnya kita dalam memahami nas-nas baik dari Quran maupun dari sunnah yang ada. Sementara melupakan bahwa banyak sekali nas-nas Quran dan sunnah yang memberikan kita kabar gembira bahwasanya al-mustaqbal
lidinil Islam, bahwa masa depan itu adalah untuk agama ini, dan bahwa agama ini pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala agama yang ada, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya, meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Maka jemaah sekalian, wajib bagi kita untuk membangkitkan harapan atas masa depan kita, sekaligus menghilangkan keraguan dan keputusasaan. Jemaah sekalian, disebutkan di dalam Al-Quran misalnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-Nya yang beriman bahwa Islam pasti dimenangkan, cahayanya akan disempurnakan meskipun orang kafir membencinya, dan bahkan Islam akan dimenangkan atas semua agama meskipun orang musyrik yang membencinya. Sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuriduna an yudfi'u nurallahi bi'afwahihim wa ya'ballahu illa an yatimma nurahu wa karihal kafirun. Mereka yang memusuhi agama ini berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu, dan Allah tidak menghendakinya, Allah menolaknya. Bukan cuma tidak akan padam itu cahaya Allah Subhanahu wa taala, tetapi illa ayyatimma nurahu, justru Allah akan menyempurnakan cahayanya. Bukan cuma tetap bercahaya, bukan cuma cahayanya tidak padam, tetapi justru Allah menyempurnakan cahayanya setelah ada segolongan manusia itu berusaha untuk memadamkannya, berusaha untuk mematikannya. Justru bukan cuma tidak mati, tetapi Allah kemudian sempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Setelah itu Allah kemudian menegaskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dialah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, liyudhhirahu 'alad-dini kulli, untuk dimenangkannya atas segala agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. At-Taubah 32 dan 33. Jamaah sekalian, hanya butuh keyakinan yang mendalam yang mesti dimiliki oleh kaum muslimin, mereka yang beriman tentang janji Allah seperti ini. Dan hanya orang yang bimbang dan ragu disebabkan karena lemahnya, tipisnya imannya, yang kemudian hanya melihat realitas hari ini sebagaimana tadi saya sebutkan, itu kemudian membuat dia itu meragukan akan kecemerlangan, kejayaan masa depan, bahwa itu adalah untuk Islam, untuk agama kita. Hal mana senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah sampaikan, la yabluhanna hadzal amr, agama ini pasti sampai, pasti akan menjangkau, ma balagha al-lailu wan nahar, di mana ada malam dan siang, agama ini akan sampai ke sana, akan masuk ke sana. Wala yatrukullahu baitan madarin wala wabarin, dan tidak akan tersisa, tidak akan tertinggal, tidak akan terlewatkan semua rumah, baik itu rumahnya, rumah orang yang kaya, rumah seperti gubuk yang reot, illa adkhalahu tauhadad din, kecuali agama ini pasti akan memasuki rumah tersebut, bi izzi azizin au bi dhulli dalil, dengan masuknya itu ada yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada responnya apakah mau mengimaninya atau tidak mengimaninya. Ini merupakan janji Allah lewat rasulnya, jemaah sekalian, bahwa agama ini akan tersebar di seluruh penjuru dunia, meskipun segala macam upaya untuk memadamkan, menghalangi, ya berusaha untuk merusak, Allah Subhanahu wa taala yang punya agama tidak akan biarkannya, bahkan semakin dipojokkan, semakin dipadamkan, semakin bersinar, semakin menyala, semakin sempurna cahayanya. Juga jemaah sekalian, disebutkan bahwa salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, pernah ditanya oleh sahabat yang lainnya,
suatu pertanyaan yang luar biasa. Ayyul madinataini tuftafu awalan? Di antara dua kota ini mana yang akan ditaklukkan lebih dulu oleh kaum muslimin? Konstantinia atau Rumia? Apakah Konstantinopel? Apakah Roma? Konstantinopel Istanbul sekarang ini, Roma ibu kota Italia. Sahabat Nabi di abad ke-7 Masehi sudah punya wacana yang tentu merupakan petunjuk dari Nabi SAW bahwa kedua kota ini pasti akan takluk, entah itu dengan berdarah-darah, entah dengan cara yang damai, keduanya akan tunduk kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jawaban Rasulullah SAW adalah Madinatu Hirakla tuftahu awalan, bahwa ibu kotanya Heraklius, yaitu yang namanya Konstantinopel, akan takluk, akan tunduk terlebih dahulu. Baru kemudian setelah itu adalah Roma. Dan ternyata jamaah sekalian, terbukti dalam sejarah pada bulan Mei 1543 Masehi, kemudian Konstantinopel tunduk dengan kepasrahan, dengan damai, di bawah pasukan yang dikomandani oleh Muhammad ibn Murad yang dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Maka sekarang kita tinggal menunggu, yaitu jatuhnya atau tunduknya Roma ke dalam pangkuan Islam itu sendiri. Tidak bermakna harus dengan berdarah-darah. Sangat bisa jadi mereka akan masuk dalam Islam dengan damai, tanpa kekerasan, penuh dengan perdamaian. Sungguh benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna litufi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya meskipun orang kafir membencinya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kullihi walau karihal kafir walau karihal musyrik. Masyarakat muslimin, jangan jumpa di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kini tinggal bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berupaya dan membangun keyakinan bahwa janji Allah adalah hak adanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan adalah janji Rabbku itu hak adanya. Al-Kahfi 98. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib masa depan kaum, suatu kaum itu, sampai kaum itu mau mengubah dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala menunggu perubahan itu datang dari kita, usaha datang dari kita, ikhtiar datang dari kita. Tatkala upaya, usaha, ikhtiar, doa kita sudah seperti yang diharapkan, yang di janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan pernah untuk menyalahi janjinya. Oleh karenanya semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang beriman, yang meyakini seyakin-yakinnya kebenaran atas janjinya dan siap untuk mengambil peran dalam menyongsong kemenangan Islam di masa depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.